Pemerintah Kota Jambi menyerahkan 13 unit motor dinas kepada Babinsa dan Babin Kamtipmas dan Samsat guna memperkuat tugas. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih didampingi Sekda Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi memperkuat tugas Babinsa dan Babin Kamtipmas dengan menyerahkan 13 motor dinas Rabu 17 Januari 2024. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, didampingi Sekda Kota Jambi Aridwan, Wakapolresta Jambi, AKBP Ruli Andi Yunianto, dan Dandim 0415 Jambi, Letkol Eko Pristiono. Motor dinas tersebut akan digunakan oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas di 4 kecamatan dalam Kota Jambi, yaitu Kota Paru, Alam Parajo, Lanaipura, dan Palmera. Sri Purwaningsih berharap motor dinas tersebut dapat mendukung tugas para Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam penertiban dan pembinaan masyarakat. Sesuai tugas mereka dalam meningkatkan fungsi Kamtipmas, agar teman-teman Babinsa dan Babin Kamtipmas lebih optimal lagi. Mereka merupakan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Siang hari ini, pemerintah Kota Jambi dalam rangka membantu kelancaran tugas penertiban masyarakat, pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Babinsa maupun Babin Kamtipmas, dan juga dalam rangka membantu Samsat dalam tugas fungsinya, pemerintah Kota Jambi meminjamkan motor dan mobil untuk tugas fungsi Babin Kamtipmas dan Babinsa serta Samsat di Kota Jambi. Tujuannya adalah supaya teman-teman kita yang bertugas di Babinsa maupun Babin Kamtipmas ini lancar, mudah menjalankan tugasnya karena mereka adalah garda terdepan bagi Kota Jambi ini dalam menjaga keamanan masyarakat Kota Jambi ini. Oleh karena itu, motor yang kami bagikan hari ini, yang kami pinjamkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi tugas fungsi Babinsa dan Babin Kamtipmas juga Samsat dalam pelaksanaan tugas hariannya. Itu totalnya ada berapa? 7 motor ya. Ya, hari ini kita membagikan ke 4 kecamatan sebanyak 7 motor untuk Babinsa dan Babin Kamtipmas dan 1 mobil untuk Samsat. Selain motor dinas, Pemkab Jambi juga meminjamkan 1 mobil dinas ke Samsat Jambi untuk mendukung operasional mereka. Heru Syaputra, CTV, melaporkan.